Tibalah ini adalah suatu penghargaan yang akan diawali dengan pemberian apresiasi kepada pemenang User Champion Emmys 4 kategori Voter Choice. Pemenang kategori Voter Choice ini dipilih berdasarkan hasil voting terbanyak yang masuk ke tautan pemungutan suara yang dibuka antara tanggal 17 April hingga 17 Mei 2023. Iya, nah kategori Voter Choice ini luar biasa sekali Azari, karena ada bahkan salah satu kandidat begitu ya, salah satu user yang mendapatkan voting sampai 9.000. Wow. Dan kami juga dapat informasi sebanyak lebih dari 46.000 yang voting telah terkumpul dari tiap kategori, yaitu madrasah, kabupaten atau kota, dan provinsi. Biar Bapak dan Ibu tidak penasaran, mari kita lihat bersama-sama siapakah yang berhak dianugerahi sebagai pemenang Voters Choice dari Emmys 2023. Silakan untuk sama-sama kita lihat. Pemenang Voter Choice dari kategori madrasah dengan total voting sebanyak 3.753 atau 26,3% dari total suara kategori madrasah yang masuk adalah, kita lihat siapakah? Siapa dia dengan voting sebanyak 3.753? Oke, sabar ya Bapak dan Ibu ya. Oke, biar tambah deg-degan soalnya. Voter Choice dari kategori madrasah. Adalah Alvivin Purnamasari dari Wan Kota Binjai, Sumatera Utara. Kami persilakan Ibu Alvin dari Sumatera Utara. Ini Wan Kota Binjai Horas, Sumatera Utara. Baik. Baru satu. Kategori madrasah 3.700. Baik. Selanjutnya, pemenang Voter Choice dari kategori kabupaten atau kota dengan total voting 9.124 atau 54,6% dari total suara kategori kabupaten atau kota yang masuk, dia adalah Dery Suherman dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Lagi-lagi Sumatera Utara horas. Selanjutnya masih ada. Kenapa ini? Wah, luar biasa ya, 9.000 voting. 9.000 dan 3.000 luar biasa loh Sumatera Utara. Betul sekali. Dan yang terakhir, pemenang Voter Choice dari kategori provinsi dengan total voting sebanyak 6.559 atau 42,3% dari total suara kategori provinsi yang masuk, dan dia adalah, selamat kepada Bapak Muardi dari Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak Muardi disilakan untuk bisa naik ke atas panggung. Baik, tentunya ini banyak sekali fansnya ya. Kami juga mengundang Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Madrasah Bapak Dr. Muhammad Zain untuk memberikan plakat Voter Choice kepada para pemenang. 2 Sumatera Utara, 1 Jawa Tengah, luar biasa. Betul, sekali. Luar biasa sekali. Selamat sekali lagi, kita akan langsung mengundang Bapak Muhammad Zain. Baik, tentunya ya tadi kategori Voter Choice dari madrasah, yakni dari Langkat, Sumatera Utara. Yang ketiga itu ada Bu Alipin ya, dari Wan Kota Binjai. Dari Sumatera Utara, selamat sekali lagi. Selamat. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pemenang Voter Choice kategori madrasah. Nanti diupload di medsos ya Bu, jangan lupa di tag medsos dari Kemenang dan juga MC ya. Selanjutnya, masih dari Sumatera Utara, dari Langkat. Iya, kategori Voter Choice untuk kabupaten dan kota dari Sumatera Utara. Ada Bapak Dery ini dari Langkat.
Dan ini dia dari salah satu pulau Jawa yang saat lagi akan kita lihat bersama-sama. Ini dengan voting terbanyak ya, 9.000. Luar biasa, selamat Bapak. Dan inilah voters terbanyak kita dari Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muaradi. Luar biasa sekali. Baik, kami mohon kepada Bapak Muhammad Zain berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan Bapak di tengah, boleh. Senyum yang bahagia Bapak Ibu, ini luar biasa penghargaan yang